Testing karburator Kylix 149 buat koli sudah di BMT Binus Margoyoso Pati Jawa Tengah. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarga seluruh BMT Binus sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Nah, ini urut ya. 146, 147, 148, 149 dan seterusnya, mohon bersabar menunggu ya. Tentu saja talk chair tanpa bantuan pelintiran gas. Mesinnya sudah bisa hidup. Tandanya mesin ini kompresinya padat. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Langsung senyap ya. Kalau cepat naik, lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gasnya gradual naik ya. Enak ya dimainkan gasnya. Stasionernya juga langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Tidak lupa untuk Mas Koli sudah wajib ya, lihat YouTube saya. Diketik aja judulnya tutorial cara pasang karburator Kylix ke motor Skywave Hayati DR39 Choice. Sebab di sana panjang lebar saya ceritakan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan ya, supaya tidak kelolosan. Pakai karburator saya bisa irit dan tarikannya senut-senut ala trill. Iritnya ala injection, karbujektor, ini gelarnya karbujektor sudah. Puncak riset, paling irit. Oke, sekian terima kasih dan selamat menikmati. Tak ketinggalan stikernya ini. Sekian.